Rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Setelah pada pertemuan sebelumnya beliau menjelaskan tentang definisi bid'ah dari beberapa para ulama-ulama seperti Imam Asy-Syatibi rahimahullah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ulama-ulama yang lain yang mendefinisikan bid'ah baik secara bahasa ataupun secara syar'i, dan juga kita tambahkan dari beberapa referensi tentang ucapan ulama-ulama yang lain berkaitan dengan definisi bid'ah. Dan juga kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang dalil-dalil tercelanya bid'ah baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga kita nukilkan ucapan para salafus saleh. Ya, ucapan para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka mencela bid'ah dan ahlil bid'ah. Baik, sebagaimana kita janjikan pada pertemuan sebelumnya, kita sedikit membahas tentang bid'ah hasanah. Ya, ada sebagian orang yang menganggap adanya bid'ah hasanah. Tapi ini enggak ada di kitab Nurus Sunnah, kita ambilkan dari referensi yang lain. Tapi sebelum itu, di sini di kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah, penulis mengatakan wal bid'atu bid'atan. Bid'ah kalau ditimbang atau dilihat, ditinjau dari bobotnya, itu kata beliau ada dua model. Ada bid'ah mukaffirah tukhriju anil Islam atau takhruju anil Islam. Ada bid'ah yang sifatnya itu mengkafirkan pelakunya, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Seperti bid'ah apa? Ya, bid'ahnya Rafidah. Kemudian Khawarij, enggak, Khawarij enggak dikafirkan sama para ulama. Jahmiyah. Ya, bid'ahnya Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah, menolak nama-nama Allah semuanya. Kemudian juga bid'ahnya orang-orang filsafat. Ya, bid'ahnya orang-orang filsafat itu juga bid'ah yang mukaffirah, atau bid'ah yang sampai pada taraf kesyirikan. Seorang berdoa di kuburan, mengagung-agungkan kuburan, secara asal itu bid'ah, tapi bisa mengantarkan dia kepada kesyirikan, bisa menyebabkan dia berdoa kepada penghuni kubur, meminta kepada penghuni kubur tersebut. Nah, bid'ah ini menjadi wasilah mengantarkan dia kepada kesyirikan. Kemudian ada juga bid'ah yang mufassiqah la takhruju anil Islam, yaitu bid'ah yang sifatnya fasik, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, maka dibedakan. Kemudian al-matlabu tsani syurutu qabulil amal. Kemudian beliau di sini membahas tentang syarat diterimanya amal ibadah. Ini insyaallah enggak perlu panjang lebar, insyaallah sudah tahu ikhlas dan ittiba, ya, mutaba. Kemudian beliau bawakan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Ini enggak perlu panjang lebar, kita jelaskan. Kemudian al-matlabu tsalits, penjelasan yang ketiga dari bid'ah, yaitu dzammul bid'ati fid-din, tercelanya bid'ah di dalam agama. Ini juga sudah kita jelaskan. Beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an, kemudian dari As-Sunnah, ya, dan juga ucapan para as-salaf, ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja di sini lebih banyak beliau sebutkan dari apa yang kita sebutkan kemarin. Bahkan ucapan tabi'in juga disebutkan oleh beliau, seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di sini juga dinukil. Tapi intinya sama, para salaf, baik sahabat, tabi'in, dan para ulama-ulama setelahnya sepakat bahwa bid'ah itu tercela di dalam agama. Ya, kita sebagaimana tadi kita sebutkan akan membahas tentang syubhat bid'ah hasanah. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita bawakan dalil-dalil yang begitu banyak yang menunjukkan bahwa bid'ah semuanya dhalalah.
ya bid'ah semuanya sesat. Kemudian datang sebagian orang belakangan mengatakan, oh enggak, tidak semua bid'ah itu sesat. Akan tetapi bid'ah itu kata mereka terbagi dua. Ada yang dolalah, tapi ada juga yang hasanah. Ada bid'ah yang baik. Ini sudah kelihatan mereka membawakan ucapan seperti ini, yaitu tujuannya untuk mendukung kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Supaya bid'ah mereka itu bisa diterima, supaya bid'ah mereka itu jadi legal. Padahal bid'ah mereka itu ilegal di dalam agama. Tapi mereka mengeluarkan syubhat, bid'ah terbagi dua, ada yang hasanah, ada yang dolalah, ada yang hasanah. Dan mereka ketika mengatakan adanya bid'ah hasanah, itu kita insya Allah semua yang hadir di sini gak akan termakan ucapannya. Karena kita sama-sama meyakini bahwa semua bid'ah itu dolalah. Tapi yang jadi masalah, ketika Anda diberikan syubhat-syubhat mereka, nah itu terkadang sebagian di antara kita kelenger kena syubhat itu. Maka di sini kita bawakan beberapa syubhat-syubhat yang populer dibawakan oleh ahli bid'ah untuk mendukung adanya bid'ah hasanah. Maka saya harap antum yang nyimak di sini memperhatikan dengan baik syubhat beserta bantahannya. Dan yang paling penting bantahan terhadap syubhat tersebut. Dia yang mungkin masih agak ngantuk, itu agak fokus. Anak khawatir nanti saya bawakan syubhatnya. Ketika membawakan bantahan, nyantum ngantuk. Akhirnya nyampe rumah bawa syubhat, repot. Ya, saya harap simak bantahannya, itu yang paling penting. Syubhat pertama, orang-orang yang mendukung bid'ah hasanah, ini kita ringkaskan dari apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Royis dalam kitabnya Al-Haqqu Al-Ablaj. Syubhat yang pertama dibawakan adalah tentang kata-kata kullu. Ketika dibawakan hadis kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu dolalah, kata mereka kullu, kata-kata kullu itu tidak menunjukkan semua. Ya, tidak menunjukkan semua. Ini aneh ya. Kalau dikatakan semua, berarti ada yang dikecualikan enggak? Harusnya enggak ada. Ya, tapi kata mereka, semua di situ tidak berarti menyeluruh. Tapi ada yang diperkecualikan. Nah, di sini mulai mereka membawakan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah yang mendukung tentang syubhat yang satu ini. Kullu itu tidak semua menunjukkan kabeh. Tapi bisa saja kullu ini maknanya sebagian, tapi tidak sebagian yang lain. Dibawakan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Ahqaf. Allah sebutkan tentang azab yang Allah turunkan kepada kaum 'Ad. Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma ra'aw 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha adzabun alim. Ketika mereka kaum 'Ad melihat ada awan, mereka mengatakan inilah awan yang akan menghujani kita. Kemudian dibantah sama Allah, justru itu adalah azab yang kalian minta untuk disegerakan. Karena orang-orang 'Ad ini, kaum 'Ad ini minta nantang azab supaya disegerakan. Justru awan itu bukan menghujani kalian, tapi itu azab yang kalian minta disegerakan. Apa azabnya? Rihun, ada angin yang berisi azab yang pedih bagi mereka. Kemudian kata Allah, ayat lanjutannya, tudammiru kulla, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, fa asbahu la yura illa masakinuhum. Angin tadi menghancurkan kulla syai'in. Menghancurkan apa? Semua, segala sesuatu. Fa asbahu la yura. Kemudian di pagi hari mereka tidak melihat ada yang tersisa, illa masakinuhum, kecuali tempat tinggal, tempat tinggal mereka. Tadi katanya angin memporak-porandakan semua, tiba no se ono si saya apa? Rumah-rumah mereka. Nah, itu berarti kullu tidak menunjukkan semua. Ya. Gimana bantahnya, jemaah? Hah? Ya.
Itu namanya syubhat. Bikin orang kelenger. Hati-hati. Baik, sebelum kita jawab ini, mereka juga membawakan pendalilan yang lain. Akidah Ahli Sunnah menetapkan bahwa Al-Quran itu kalamullah atau makhluk? Kalamullah, bukan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai. Allah itu pencipta kulli syai, segala sesuatu. Berarti kalau Allah menciptakan segala sesuatu, Al-Quran masuk enggak di situ? Harusnya masuk. Tapi Anda mengatakan, oh enggak, Quran enggak masuk. Wah, berarti kullu di situ pengecualian dong. Paham pendalilannya? Ya kan Allah mengatakan, Allah pencipta kulli syai, segala sesuatu. Nah, baik. Al-Quran masuk enggak dalam ayat tersebut? Tidak. Berarti Al-Quran itu bukan makhluk. Maka berarti kullu di situ tidak menunjukkan KB semuanya. Kena lagi antum 2-0. Tambah lagi 3-0. Mereka mengatakan di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala an-nafs. Ya Allah itu ya memiliki an-nafs, diri pribadi ya, atau jiwa. Sebagaimana Allah mengatakan wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian tentang dirinya. Ditetapkan Allah memiliki nafs. Kemudian juga ucapan Isa bin Maryam di akhir surah Al-Maidah, Allah menceritakan dialog antara Allah dengan Maryam. Allah mengatakan a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qalu qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah benar dulu ketika di dunia kau memerintahkan orang-orang untuk menyembah dirimu dan ibumu selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi Isa, maha suci engkau, enggak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang bukan hakku. Seandainya aku mengucapkannya, kau pasti mengetahuinya. Karena kau ya Allah mengetahui apa yang ada di dalam nafsi, di dalam diriku, dalam jiwaku. Sedangkan aku tidak tahu apa yang ada fi nafsik, apa yang ada di jiwamu. Berarti ditetapkan Allah memiliki nafs. Dan itu akidah Ahlus Sunnah. Baik, berarti Allah itu punya nafs. Bagaimana dengan firman Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs itu pasti merasakan kematian. Allah masuk enggak di situ? Berarti kullu tidak menunjukkan semuanya. 3-0. Baik, ini syubhat mereka yang tadi mengatakan tidak semua, kullu itu tidak menunjukkan semuanya. Maka dibantah oleh para ulama, benar. Dalam bahasa Arab itu memang kullu itu secara asal penggunaannya semua tanpa pengecualian. Bisa dikecualikan kalau yang pertama ada istifna, ada kata-kata illa, pengecualian. Kalau ada kata-kata illa, pengecualian, berarti dikecualikan setelah pengecualian itu. Contoh misalnya, kullul hadirun, ya, kullul hadirin, semua yang hadir di sini, apa misalnya? Ya, kullul hadirin mustaiqidun. Semua yang hadir di sini dalam keadaan terjaga. Ya, dalam keadaan terjaga. Illa fulan, kecuali fulan. Ya, mungkin dia ngantuk tertidur. Maka ketika saya mengatakan kullul hadirin, semua yang hadir, itu secara asal mencakup semua enggak? Mencakup semua. Kemudian ada kata-kata illa, kecuali. Maka dikecualikan fulan, ini enggak masuk ke dalam kullu tadi. Nah itu baru bisa. Maka tadi ayat dalam surah Al-Ahqaf
tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka di pagi hari mereka tidak melihat kecuali tempat tinggal, tempat tinggal mereka. Berarti dikecualikan kan? Dikecualikan. Maka kullu sebelumnya itu berarti mencakup semua, baru dikecualikan. Paham jamaah? Gak paham tak ulangi. Karena ini sudah masuk bantahannya. Baik, kemudian tadi ketika dikatakan Allahu khaliqu kulli syai, Allah itu menciptakan, pencipta segala sesuatu. Apakah Al-Qur'an masuk? Kalau Anda mengatakan Al-Qur'an tidak masuk, berarti kullu di situ kata mereka pengecualian. Maka dibantah oleh para ulama, Allah menciptakan segala sesuatu. Memang benar Allah menciptakan segala sesuatu, akan tetapi nama dan sifat Allah itu tidak masuk dalam ayat tersebut. Karena nama dan sifat Allah itu sudah melekat pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalam Al-Quran itu kalamullah, itu sudah melekat pada diri Allah. Berarti enggak masuk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi itu masuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafs itu pasti merasakan kematian. Sedangkan Allah memiliki nafs. Maka apakah Allah masuk dalam nafs? Masuk enggak? Kenapa kok enggak masuk? Iya, karena ada dalil lain tadi kaidahnya. Kullu itu bisa dikecualikan apabila ada kata-kata illa. Yang kedua, kullu bisa dikecualikan kalau ada dalil lain yang mengecualikannya. Apa dalil lain yang menunjukkan Allah enggak masuk kullu nafsin dha'iqatul maut? Apa dalil lain yang mendukung Allah enggak masuk ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut? Nafsnya Allah enggak masuk yang merasakan kematian. Dalil lain, ha? Ya, secara asal Allah enggak sama dengan makhluk. Ya, Allah enggak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, meskipun sama-sama punya nafs. Allah punya nafs, makhluk juga punya nafs, tapi kaidah umum mengatakan tidak sama antara nafsnya Allah dengan nafsnya makhluk. Kemudian dalil yang lain yang mengecualikan Allah enggak masuk ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, yaitu Allah menolak sifat mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak mati. Berarti Allah masuk enggak kullu nafsin dha'iqatul maut? Enggak masuk. Karena apa? Ada dalil lain. Ya. Tapi kalau enggak ada dalil, enggak ada illa, berarti kullu di situ mencakup apa? Semua. Nah, sekarang kembali ke kullu bid'atin dolalah. Mereka yang mengatakan ada bid'ah hasanah, tunjukkan pengecualiannya. Ada illa enggak? Dikecualikan sama Nabi sebagian bid'ah enggak sesat? Enggak ada. Tayyib, dalil yang mendukung bahwa ada namanya bid'ah hasanah, mengecualikan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat, tapi ada bid'ah hasanah. Ada? Enggak ada. Berarti kullu dalam hal itu dimaknai semuanya. KB. Baik, ini sudut bantahan yang pertama. Sudut bantahan yang kedua, Nabi mengatakan dalam hadis tadi, kullu bid'ah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Semua yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua kesesatan di neraka. Kalau Anda mengatakan kullu di situ maknanya tidak semua, maka berarti harus kena semua hadis ini. Tidak semua yang baru itu bid'ah. Tidak semua yang bid'ah itu sesat. Nah, yang carry yang terakhir ini yang sorong mereka. Tidak semua kesesatan di neraka. Ya, berarti ada kesesatan yang ke surga. Ya. Nah, kan itu satu teks ya, Ma. Itu satu redaksi itu.
Jangan cuma ngambil yang kullu bid'atin dolalah, dibagi kullu di sini ada sebagian saja, ada yang dolalah, ada yang hasanah. Oh tayyib kalau gitu. Wa kullu dolalatin finnar, harusnya juga diterapkan dong. Tidak semua kesesatan itu di neraka, tapi ada kesesatan yang di surga. Mari kita sesat bersama. Ya kan? Mari kita sesat bersama supaya masuk surga. Kemudian sudut bantahan yang lainnya, Nabi SAW sebagaimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika menyebutkan tentang bid'ah, Nabi sebutkan itu dalam berbagai macam kesempatan. Baik ketika Nabi khutbah, seperti hadis Jarir bin Abdullah, ketika Nabi khutbah, Nabi sampaikan tentang bid'ah. Ketika Nabi ngasih wasiat kepada para sahabat-sahabatnya, dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, Nabi juga menegaskan tentang tercelanya bid'ah. Banyak berbagai momen, baik ketika momen lagi serius atau ketika lagi santai, Nabi memperingatkan tentang bahaya bid'ah. Namun dari sekian banyak Nabi menyebutkan tentang bid'ah, Nabi tidak pernah sekalipun merinci bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang dolalah. Ya, tidak diketemukan hal tersebut. Nah, maka terbantahkan syubhat yang pertama tentang bid'ah hasanah, yaitu kullu. Baik, sebelum kita beranjak ke syubhat yang kedua tentang bid'ah hasanah, paham enggak tadi yang disampaikan? Hah? Paham ya? Yang penting bantahannya tadi. Kalau enggak paham syubhatnya enggak apa-apa. Malah lebih baik enggak paham sama sekali enggak apa-apa. Iya. Yang lebih khawatir itu kalau tadi paham syubhatnya, enggak paham bantahannya. Itu yang paling anak khawatirkan. Ya pulang-pulang bawa syubhat soalnya. Baik, syubhat yang kedua tentang adanya bid'ah hasanah. Mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah. Nabi SAW pernah bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan sunnah, mensunnahkan bahasa kita, ya, mensunnahkan di dalam Islam sunnah yang baik, maka baginya pahala yang dia, baginya pahalanya dia, dan pahala orang-orang yang mengikutinya, mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mensunnahkan sunnah yang jelek di dalam Islam, maka baginya dosanya, dan dosa orang-orang yang mengamalkan setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Paham sisi pendalilan mereka tentang bid'ah hasanahnya di mana? Ya, Nabi mengatakan barang siapa yang mensunnahkan, berarti ngarang sunnah. Itu sisi pendalilan mereka. Berarti ada namanya bid'ah hasanah, karena Nabi mengatakan barang siapa yang mencontohkan contoh yang baik di dalam Islam, berarti kan ngarang kan, kata mereka gitu. Ya, ini berarti menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Baik, sekarang kita bantah syubhat ini. Sisi yang pertama bantahannya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis tersebut, man sanna, bukan manibtada'a. Beda ya, barang siapa yang sanna, mensunnahkan. Nabi tidak mengatakan barang siapa yang membuat bid'ah. Itu beda loh, jangan disamakan. Kok bisa dalil ini dipahami dengan bid'ah hasanah, padahal kata-kata bid'ah gak ada dalam hadis ini? Antum tadi dengar hadisnya, ada gak kata-kata bid'ah? Gak ada. Lah kok bisa hadis ini ditarik kepada pemahaman legalnya bid'ah hasanah? Wong Nabi nyebut bid'ah saja enggak kok. Baik, kemudian bantahan yang kedua, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang sanna. Sanna
mencontohkan sunnah sebagaimana kita pelajari di kitab ini, Nurus Sunnah. Kalau antum masih ingat dulu ketika beliau masih menjelaskan tentang sunnah dari sisi bahasa. Coba yang bawa bukunya itu, sunnah dari sisi bahasa. Kalau enggak salah, As-Sirah atau At-Tariq. Jalan. Jalan yang ditempuh. Hasanatan kanat am qabihah. Baik itu jalan yang jelek ataupun jalan yang baik. Di awal-awal kok enggak ada, enggak ketemu. Pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa. Ya, sunnah secara bahasa enggak ketemu. Artinya thariqah atau as-sabil, jalan yang ditempuh. Benar ya? Sunnah secara bahasa. Enggak ketemu ya? Ya wis lah, nanti mungkin di rumah cari lagi. Tapi sunnah secara bahasa artinya at-thariqah, jalan yang ditempuh. Atau iya, as-sabil. Secara bahasa sunnah itu bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Karena jalan yang ditempuh seseorang itu terkadang jalan yang baik, terkadang jalan yang buruk. Itu sunnah secara bahasa. Tapi kalau sunnah secara istilah syar'i, yang dimaksud sunnah apa? Jalannya Nabi SAW. Itu secara istilah syar'i. Tapi kalau secara bahasa, sunnah itu umum. Bisa jalan kebaikan, bisa jalan keburukan. Ya. Tapi kembali ke sini. Kalau Anda melihat asbabul wurud, sebab wurudnya hadis ini, yaitu ketika Nabi SAW mengajak para sahabat untuk bersedekah. Kemudian para sahabat ketika itu tidak ada yang memulai sedekah. Kemudian ada seseorang yang memulai bersedekah, baru kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabat yang lain. Berarti dari kisah tadi dipahami bahwa yang dimaksud sanna di sini antara dua hal. Coba antum pikirkan. Barang siapa yang sanna mensunahkan, apakah yang dimaksud Nabi adalah memulai amalan yang sudah ada dalilnya, dia yang memulainya, mencontohkannya? Atau yang dimaksud Nabi adalah mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan Nabi SAW? Kira-kira mana dua makna ini yang benar? Yang pertama. Kata mereka, oh enggak bisa. Nama itu jangan ditarik hanya khusus buat sedekah katanya. Ya. Yeah. Karena kaidah fikih mengatakan al-ibrah bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Ibrah dari suatu dalil itu berdasarkan keumuman lafal hadis tersebut, tidak dikhususkan dengan sebab terjadinya hadis tersebut. Benar. Ini kaidah yang benar. Sebab terjadinya hadis itu karena masalah sedekah. Maka memang hadis ini umum, tidak hanya masalah sedekah, tapi juga masuk perkara-perkara lain. Tapi sebagaimana sedekah diajarkan enggak sudah sama Nabi? Ada dalilnya enggak sedekah? Ada. Maka boleh dipraktekkan kepada amalan-amalan yang lain yang sama-sama ada dalilnya. Contoh misalnya Anda memberikan contoh kepada orang-orang tentang sunnah yang baik, seperti siwak misalnya. Mungkin sebagian di antara kita sudah jarang yang pakai siwak ya. Ya, Ana juga sudah lama enggak pakai apa? Enggak bawa siwak. Itu sering hilang soalnya. Ya, atau kalau enggak hilang ya itu sudah bentuknya sudah enggak karuan. Karena kalau lapar mungkin dikrokoti atau apa, enggak tahu. Baik, kemudian ada orang yang mencontohkan, dia itu memang niat supaya manusia itu mengikutinya. Dia pakai siwak. Maka ketika itu dia seperti di dalam hadis ini, dia menghidupkan suatu sunnah yang mati di tengah masyarakat. Nah, sunnah yang dia hidupkan ini itu ada dalilnya, ada landasannya. Maka masuk dalam hadis ini memang bukan khusus tentang sedekah saja.
Semua perkara yang penting seperti sedekah ada contohnya, ada dalilnya, ada syariatnya. Ya bukan bikin syariat baru, mencontoh syariat apa, membikin syariat baru, tidak. Ya, ini bantahan bagi yang berdalilkan dengan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Baik. Kemudian syubhat yang ketiga. Tapi tadi paham enggak jemaah? Paham ya? Baik. Syubhat yang ketiga dan ini yang paling populer. Yaitu tentang ucapan Umar ibn Khattab. Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Ya, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Baik. Kita bantah pendalilan mereka. Bantahan yang pertama, mereka ketika berdalilkan dengan ucapan Umar, ni'matil bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, maka berarti mereka ini sedang berdalil dengan ucapan sahabat. Kan gitu? Ucapan sahabat dijadikan dalil. Sekarang saya tanya kepada antum, ucapan sahabat itu hujjah atau bukan? Hujjah. Tergantung. Ucapan sahabat itu hujjah apabila tidak ada sahabat lain yang mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan itu. Kalau seorang sahabat mengucapkan suatu ucapan dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya, berarti sahabat lain setuju dengan ucapan ini, maka jadilah itu ijma. Nah, itu baru hujjah. Baik. Kemudian mereka ketika berdalil dengan ucapan Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, mereka enggak mikir mau dikemanakan hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Berarti kalau mereka meyakini adanya bid'ah hasanah dengan ucapan Umar, maka sama saja mereka seandainya benar ya, sama saja mendahulukan Umar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sepakat para ulama, kalau ada ucapan sahabat yang bertentangan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dipakai enggak ucapan sahabat ini? Tidak dipakai. Seandainya memang benar Umar mengucapkan itu untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya benar loh ya. Kita katakan seandainya, karena konsekuensinya mereka gitu. Konsekuensinya mereka yang mengatakan bahwa adanya bid'ah hasanah dengan dalil Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini, maka konsekuensinya berarti Umar nentang Nabi. Iya, keharusannya gitu. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Iya. Kemudian jawaban yang berikutnya terhadap hal ini, Umar ketika mengatakan ni'matil bid'atu hati, sebaik-baik bid'ah adalah ini, itu pada peristiwa apa? Ya, sholat taraweh. Sholat taraweh itu sholat malam, sebagaimana sholat malam yang biasa dikerjakan. Tapi sholat taraweh itu lebih khusus istilah untuk sholat malam di bulan Ramadan. Ya, lebih khusus lagi. Sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan. Memang tidak ada dalil yang menyebutkan tarawih. Itu enggak ada. Adanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri, maksudnya berdiri menunaikan salat malam di bulan Ramadan, maka mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Adanya itu, tapi penyebutan tarawih itu datang belakangan. Karena salat tarawih diambil dari kata-kata roha, istirahat. Ya, artinya tarawih banyak istirahatnya. Karena ketika sholat tarawih itu, ya, orang melaksanakan sholat dua rakaat panjang, salam, kemudian istirahat. Kemudian sholat lagi panjang, kemudian istirahat lagi. Nah, karena banyaknya istirahat itu, maka dikenal dengan tarawih. Istirahat yang banyak, yang berulang-ulang. Baik, salat taraweh ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikerjakan belum secara berjamaah? Dikerjakan.
Nabi melaksanakan sholat di satu malam, kemudian diikuti oleh sebagian sahabat. Di malam berikutnya, Nabi melaksanakan sholat malam, diikuti oleh sebagian sahabat lagi lebih banyak dari malam sebelumnya. Besoknya, Nabi melaksanakan sholat lebih banyak lagi yang ikut di belakangnya. Nah, baru ketika hari keempat, Nabi gak keluar. Padahal sudah banyak ini sahabat-sahabat yang datang. Kenapa alasannya Nabi gak keluar? Khosyata antufrodo. Khawatir difardukan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah peristiwa tersebut, sholat malam di bulan Ramadan dikerjakan secara sendiri-sendiri sampai Nabi wafat. Kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar sibuk dengan peperangan-peperangan, melawan orang-orang murtad, ngelawan nabi-nabi palsu, ya, ngelawan yang gak mau bayar zakat. 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar, sholat terawih masih dikerjakan sendiri-sendiri. Maka ketika Umar naik menjadi khalifah, Umar melihat manusia ketika Ramadan sholat dengan sendiri-sendiri, atau kalaupun dipimpin sama imam, nah itu cuman sebagian atau makmumnya sedikit. Sana berjamaah, sebelah sana ada jamaah lagi, sebelah sana ada jamaah lagi. Ya, Umar ingin untuk menggabungkan sholat taraweh ini dengan satu imam. Maka Umar membuat kebijakan sholat taraweh dipimpin secara berjamaah dengan satu imam. Siapa yang ditunjuk jadi imam? Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika itulah Umar mengucapkan ucapan ini. Ni'matil bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Baik, berarti yang dimaksud bid'ah oleh Umar, bid'ah secara syar'i atau secara lugawi, secara bahasa? Secara bahasa, karena kalau secara syar'i itu bukan bid'ah. Karena sudah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat tarawih dikerjakan secara berjamaah. Berarti ini bid'ah secara bahasa. Ya, bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang belum pernah ada seperti itu sebelumnya, dan memang belum pernah ada jamaah sholat terawih dikerjakan secara masif dengan jamaah yang besar, yang banyak. Itu belum pernah terjadi kecuali di zaman Umar ibn al-Khattab. Baru terjadi di zaman Umar memang, tapi asasnya ada pendalilannya enggak? Ada di zaman Nabi, cuman enggak seakeh Umar gitu lah, enggak sebanyak Umar jamaahnya. Taip. Atau juga maksud daripada ucapan Umar ini, sebaik-baik bid'ah adalah ini, itu diucapkan kepada orang-orang di zamannya Umar yang memang enggak menangi zamannya Nabi. Apa enggak menangi? Hah? Enggak merasa? Oh iya, enggak semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena di zaman Umar ada tabi'in-tabi'in sudah. Orang-orang yang belum pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka taunya sholat terawih sendiri-sendiri. Baru di zaman Umar sholat terawih dikerjain secara berjamaah. Mereka gak tahu kalau dulu pernah dilakukan seperti itu di zaman Nabi. Maka bagi mereka ini sesuatu yang baru. Nah, ini bid'ah. Tapi secara apa? Bahasa. Ya, secara lugawi, bukan secara syar'i. Ya, jelas ya, dipahami maksud daripada ucapan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Umar ketika mengerjakan hal tersebut, kenapa berani Umar mengerjakan sholat terawih secara besar-besaran? Karena apa yang dikhawatirkan Nabi itu sudah hilang di zaman Umar. Nabi khawatir apa sih dulu, gak mau sholat terawih besar-besaran? Khawatir diwajibkan. Nah, kekhawatiran itu masih ada gak di zaman Umar? Gak ada, sudah terputus wahyu. Umar gak khawatir lagi diwajibkan, gak mungkin turun wahyu lagi. Maka Umar berani. Kalau dulu Nabi wedi, takut kalau diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oke, kemudian masih tentang bid'ah hasanah, syubhat yang ketiga. Syubhat yang ketiga yaitu mereka berdalilkan dengan sebuah hadis yang berbunyi, "Ma ra'al muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan." Apa-apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik,
maka berarti di sisi Allah baik. Majlub ya. Ya. Kalau kaum muslimin memandang itu baik, maka berarti di sisi Allah juga baik. Wah, ini Maulid Nabi, tahlilan, ya, manakiban apa, doa berjamaah, zikir berjamaah. Ya, ini semuanya bagi mayoritas kaum muslimin dipandang baik enggak? Baik, berarti di sisi Allah baik. Gimana bantahnya itu? Baik, kata para ulama, hadis ini itu ada dua kondisinya. Yang pertama, hadisnya mauquf, dan yang kedua hadisnya marfu'. Marfu' artinya itu disandarkan kepada Nabi. Berarti Nabi yang mengucapkan ini. Kalau marfu' artinya ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka status hadisnya dhaif, lemah. Kalau ini disandarkan kepada Nabi, maka statusnya apa? Dhaif, lemah. Dan hadis lemah tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi ternyata hadis ini kalau disandarkan kepada sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maka sahih. Sahih, ini yang benar ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bukan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka kalau ini ucapannya Abdullah bin Mas'ud, sama seperti ucapan Umar, bantahan terhadap Umar. Berdalil dengan ucapan sahabat, kalau memang Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini untuk mensupport adanya bid'ah hasanah, sedangkan Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah, maka yang diambil ucapannya siapa? Nabi atau Abdullah bin Mas'ud? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kalau memang Abdullah bin Mas'ud tujuannya adalah untuk menabrak hadis Nabi kullu bid'atin dolalah, tapi mungkin enggak? Enggak mungkin. Maksud kurang ajar itu sahabat. Ya, kalau orang sekarang iya, alul bid'ah kurang ajar. Ya, kalau sahabat enggak. Baik. Berarti Abdullah bin Mas'ud mengucapkan ini bukan untuk menabrak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bantahan yang kedua, hadis ini kalau Anda perhatikan narasinya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini di zaman beliau. Ma ra'al muslimuna hasanan. Apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin. Apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka berarti di sisi Allah itu baik. Abdullah bin Mas'ud ketika mengucapkan ini, kaum muslimin yang ada di zaman beliau siapa? Sahabat. Maka itu hak. Apa-apa yang dipandang oleh sahabat baik, maka berarti di sisi Allah baik. Dan apa yang dipandang oleh sahabat itu ijma'. Ya, itu berarti ijma', kesepakatan. Kata mereka, oh enggak bisa. Di situ disebut muslimin, mara'al muslimun, berarti umum kaum muslimin. Kalau memang sahabat, apa susahnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan mara'as sahabah hasanan fahuwa indallah. Apa susahnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan sahabat? Abdullah bin Mas'ud mengatakan muslimun kok, bukan sahabat. Berarti itu umum kepada kaum muslimin. Baik. Dijawab oleh para ulama, kalaupun itu yang dimaksud kaum muslimin, maka berarti memang tidak pernah terjadi dalam sejarah kaum muslimin sepakat di atas kesesatan. Tidak akan pernah terjadi. Ya, kaum muslimin sepakat di atas kesesatan itu enggak pernah terjadi. Yang ada kaum muslimin sepakat di atas kebaikan, yaitu di atas sunnah. Nabi mengatakan lan tajtami ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku, kaum muslimin secara umum bersepakat di atas kesesatan. Berarti kaum muslimin sepakatnya di atas apa? Kebenaran. Dan kebenaran itu adalah sunnah, bukan bid'ah. Baik. Kemudian juga secara akal saja, bantahan yang berikutnya, secara akal saja, masa bisa dibenarkan Islam ini kok seperti demokrasi? Kan maksud mereka kan gitu, apa-apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka di sisi Allah itu baik. Waduh, berarti kayak demokrasi ini. Berarti kalau mayoritas memandang khomer itu baik, maka di sisi Allah khomer itu merusak agama lain. Iya. Kalau orang-orang menganggap bahwasanya zina itu baik,
maka berarti di sisi Allah naudzubillah. Kalau sampai di sisi Allah juga dianggap baik, berarti syariat ini ditentukan oleh manusia. Kalau muslim, kaum muslimin mayoritas bilangnya boleh, maka berarti di sisi Allah boleh. Ngapain diutus nabi? Ya. Terus kemudian ukurannya itu kaum muslimin di mana? Nah, itu jadi masalah juga. Ukurannya kaum muslimin di mana? Di Indonesia itu disebut baik oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia, tapi kalau di Saudi mayoritasnya nganggap itu baik enggak? Oh, enggak. Ya, di negara lain nganggapnya juga enggak baik. Di negara lain nganggapnya baik, di negara lain nganggapnya enggak baik. Terus yang jadi tolak ukur yang mana? Ya. Tapi ini secara akal saja enggak bisa. Kemudian bantahan berikutnya, ini tadi siapa yang mengucapkan? Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini alil bid'ah, ini lucu. Ngambil ucapannya Abdullah bin Mas'ud yang seakan-akan mendukung perbuatan mereka, tapi mereka lupa Abdullah bin Mas'ud ini orang yang paling keras mengingkari kebid'ahan. Enggak diambil sama mereka. Padahal yang paling penting itu prakteknya. Ya, yang paling penting adalah prakteknya. Abdullah bin Mas'ud bagaimana prakteknya terhadap kebid'ahan? Masih ingat tentang kasus zikir berjamaah? Hah? Abdullah bin Mas'ud mendatangi sekelompok kaum yang sedang zikir berjamaah pakai kerikil. Ditanya sama Abdullah bin Mas'ud, ma arakum tasnaun, sedang apa kalian, apa yang kalian kerjakan? Mereka mengatakan, haso na'uddu tasbihatina wa tahlilatina wa takbiratina. Ya, ini kerikil-kerikil, kami menghitung tasbih kami, kami menghitung tahlil kami, la ilaha illallah, dan kami menghitung takbir-takbir kami. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Bal'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun annallaha la yudayyi'akum syai'an. Justru hitunglah kejelekan-kejelekan kalian, sungguh aku jamin Allah tidak akan menyia-nyiakan hasanatikum syai', amalan-amalan kalian sedikit pun. Waihakum ya umat Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum, alangkah cepatnya kalian binasa. Haula'i sahabatu nabiyikum mutawafirun, para sahabat nabi kalian masih ada hidup di tengah-tengah kalian. Wahadihi thiyabuhu wahadihi aniyatuhu lam tuksar, bejana-bejana nabi masih belum rusak. Wathiyabuhu lam yabla, baju-baju nabi juga masih belum usang. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad am muftatihu babi dolalah. Maka kalian cuma punya dua pilihan. Kalian merasa apa yang kalian lakukan itu lebih di atas petunjuk daripada apa yang dulu diajarkan Nabi SAW, atau kalian merasa lebih baik daripada apa yang diajarkan Nabi, atau pilihan kedua, memang kalian sengaja membuka pintu-pintu kesesatan. Mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair, wahai Abdullah bin Mas'ud, yang kami inginkan ini tidaklah kecuali hanya kebaikan. Beliau mengatakan, wa kam mim muridin lil khair fala yusibah, berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Lihat, Abdullah bin Mas'ud mengingkari kebid'ahan. Ini enggak dipakai sama ahli bid'ah. Yang dipakai ucapannya tadi, mara'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka di sisi Allah baik. Kenapa Abdullah bin Mas'ud mengingkarinya kalau gitu? Ya, harusnya didukung sama Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini yang terkadang tidak dilihat oleh mereka. Sama Umar bin Khattab yang ucapannya dipakai, Umar juga keras terhadap kebid'ahan. Ya, Umar Ibnu Khattab juga dikenal lantang terhadap kebid'ahan, lantang terhadap kesyirikan. Umar ketika menjadi khalifah, Umar melihat sekelompok kaum sedang melakukan kebid'ahan dengan ngalap berkah di Syajaratul Ridwan, pohon Ridwan. Pohon Ridwan ini yang ada di surah Al-Fath. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah meridhai orang-orang mukmin yang membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Nah, itu disebut dengan baiat apa? Baiatur Ridwan.
Jadi pohon bersejarah sampai ada ayatnya itu. Ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada orang-orang yang beribadah tawaf di situ, i'tikaf di situ. Bid'ah bukan? Bid'ah apa yang dilakukan sama Umar? Potong langsung del. Ditugel langsung, enggak peduli ini pohon bersejarah, langsung dibabat sama Umar bin Khattab. Iya. Nah, itu enggak dilihat sikapnya Umar bagaimana tegasnya terhadap perkara-perkara seperti itu. Yang dicuplik cuma ucapan nikmatil bid'atu hadhihi. Itu sudah disebar kemana, padahal ini syubhat sudah usang, dibantah bolak-balik sama ulama dalam kitab-kitab yang banyak, tapi dimunculkan sama da'i-da'i bid'ah, ya, dimunculkan sama da'i-da'i bid'ah di zaman sekarang. Us koyok-koyok, us gak kira isok bantai ini. Kayak-kayak ahlu sunnah gak kira gak bakal bisa bantah ini syubhat ini. Pikir us keren, ya, sudah bisa mendatangkan hujah yang kuat, padahal sudah dibantah sama para ulama dari zaman dahulu. Itu syubhat sudah basi. Ya, namanya barang basi itu enggak usah diangkat, enggak usah dijual barang basi itu. Buang. Ya. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya ada syubhat berikutnya tentang bid'ah hasanah. Tapi ini penjelasannya panjang, butuh waktu juga, yaitu ucapan Imam Syafi'i yang populer juga. Ya, bid'ah itu ada dua, kata Imam Syafi'i, ada bid'ah madzmumah dan ada bid'ah mahmudah. Ada bid'ah yang tercela dan ada bid'ah yang terpuji. Itu juga dijadikan syubhat oleh para pendukung bid'ah hasanah. Tapi penjelasannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam. As'alullaha ayyu'allimana ma yanfa'ana wa yanfa'una ma 'allamana. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.